Nah ya, bro semua, teman-teman semua, pada kali liburan saat ini ya, anak-anak semua libur dan kita akan mencoba ke kebun untuk menanam alpukat introduksi, yaitu dari Vietnam, Yellow Vietnam. Inilah ya tanaman alpukat Yellow Vietnam yang akan sebentar lagi akan kita kebunkan ya. Akan kita coba, saya punya beberapa tanaman Yellow Vietnam yang akan saya coba untuk adaptasikan di beberapa wilayah dataran rendah, menengah, dan tinggi. Nah, dua ini akan saya tanam di dataran tinggi. Nah, nanti suatu saat bisa kita bandingkan hasilnya, akan kita review buahnya, perbedaan dataran rendah, sedang, dan tinggi. Next akan kita mari kita ikuti bersama proses menanam yang benar untuk tahap awal. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ya, langsung. Yo. Ini ya, kita mau ke kebun membawa ini bibit Yellow Vietnam. Yellow Vietnam akan kita tanam di kebun. Ini ditemani istri. Ini kami di tempat orang tua ya, di tempat orang tua. Kebetulan ada salah satu tempat kebun kami di situ, kebun yang baru maksudnya. Akan coba kami masuki alpukat Yellow Vietnam introduksi. Nah, kami sudah bawa peralatan, ada cangkul, ada macam-macam lah ya. Yang penting kita tanam dulu. Tanam dan menanam, enggak usah terlalu berpikir banyak kapan panennya. Yang penting kita menghijaukan bumi ya, agar terjadi keseimbangan ekosistem. Nah, next kita ikuti sampai kita di lokasi. Tidak sih. Nah ya, di sini saya akan mencoba untuk menanam sub 034. Akan saya buat tempat lubang tanamnya dulu. Ini ya, ini bibit Yellow Vietnam yang akan segera kami tanam ya. Oke, kita sebelum menanam polybag kita lepas dulu ya. Ini karena ada media utama dan ada media tambahan ya. Jadi sebaiknya kita lepas polybagnya dulu. Kita tanam.
Setelah ini kita timbun lagi ya, kita timbun lagi. Mana pemandangannya kali. Nah ini ya, agar memperingan di dalam perawatan, tentunya dalam pengendalian rumput atau gulma pada bagian bawah media yang kita tanam ini akan kita tutup dengan plastik ya. Seperti ini. Mendekat ya. Ya, caranya begini, plastik kita lipat. Oke, kita lipat jadi dua lagi. Nah ini guys, pada bagian ujung bisa kita sobek seperti ini. Nah ini tujuannya untuk memasukkan bibit. Ini ya. Oke, kemudian perhatikan. Seperti ini ya, teman-teman semua. Baru kemudian pada bagian tepi-tepi ini kita beri tanah untuk menjaga agar dia tidak kena goncangan, maafkan tidak terkena tiupan-tiupan angin sehingga dia plastik ini lari. Ini berfungsi untuk menghambat munculnya apa? Gulma. Oke. Lokasi ini adalah semulanya adalah tempat untuk kita tanam sengon dan saman ya, karena mengingat sengon itu kurang bagus prospeknya dan masih muda-muda sudah kena pada kanker batang ya, sehingga pertumbuhannya terhambat dan juga ini harganya juga kurang bagus ya. Jadi kami coba untuk di sini tanam kembang sari antara alpukat dan kopi ya. Ini masih banyak kopi baru ya, kopi yang baru kita tanam, ada yang sudah kita sambung, ada juga yang belum. Nah berhubung ini ya, kita waktu yang tepat untuk menanam alpukat karena kopi masih pendek-pendek, dalam arti belum rimbun ya, kopi itu belum rimbun, jadi kita waktu yang tepat untuk menanam sehingga nanti dengan perawatan yang baik pertumbuhan alpukat akan lebih cepat sehingga tidak ternaungi oleh dan kopi yang kita teras ring ya. Bentuk tanahnya adalah teras ring undak-undakan seperti ini yang coba kita tanami untuk tanam alpukat ya.
inilah cara yang tepat ya menurut saya ya, di musim penghujan juga bagus karena tidak terkena langsung, tergenang langsung air ya. Kita buat sanitasi juga di sekitarnya dan juga kita buat gundukan sehingga kondisi akar, keadaan akar aman ya, tidak terendam air, jadi tidak busuk. Setelah kita buat gundukan, kita tutup dengan mulsa dan seperti ini ya. Nanti pada bagian pinggir-pinggirnya akan kita buat sanitasi atau saluran air yang tidak masuk ke lokasi penanaman pohon ini. Nah, oke, semoga cara ini bisa teman-teman juga terapkan, bisa teman-teman juga terapkan di rumah, bagaimana cara menanam yang baik ya, agar tujuan utamanya menghambat atau kita menghemat biaya dalam perawatan ya, terutama dalam penyangan rumput atau gulma, karena hal ini biasanya menelan biaya yang paling banyak ya. Perawatan, penyangan gulma dan pemupukan dan sebagainya ini salah satu faktor yang sangat penting. Nah, ini yang juga salah. Nah ya, selesai sudah bagaimana cara menanam alpukat bagi teman-teman yang masih pemula. Dalam arti mungkin teman-teman sibuk, banyak pekerjaan, banyak acara, banyak tugas. Sementara tanaman alpukat membutuhkan perawatan ekstra, terutama di dalam pembenahan gulma atau rumput. Dalam waktu 3 bulan setelah tanam, itu rumput akan tumbuh dengan pesatnya, apalagi kita pupuk, sehingga tanaman alpukat yang kita tanam itu bisa kalah cepat tumbuhnya dengan rumput, dan itu mengakibatkan alpukat kita pertumbuhannya terhambat, tidak baik, bahkan bisa kurus dan mati. Nah, cara yang terbaik yang teman-teman harus perhatikan adalah bagaimana cara mengantisipasi agar dalam teman-teman menanam alpukat tidak mengganggu aktivitas Anda dan tidak membuat Anda pikiran terlalu berlebihan tentang alpukat. Caranya adalah waktu kita tanam seperti ini, berikanlah mulsa ya. Tujuan mulsa ini adalah untuk menghambat atau menghalau munculnya gulma sehingga pertumbuhan lebih maksimal. Jarak ya, melingkar mulsa ini sekitar kurang lebih 1 meter melingkar. Kemudian pada bagian tepi mulsa kita tutup kembali dengan tanah. Nah, ini pada bagian atas ini sengaja kita robek, tujuannya agar
musim kemarau kita memudahkan untuk menyiram ya, atau kita memberikan pupuk organik melalui sini ya. Namun pada bagian atas yang kita sobek ini juga kita berikan penutup berupa daun pisang kering, tujuannya ya sama, agar rumput tidak mudah tumbuh dengan liarnya. Nah, inilah trik yang kami pakai. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dalam menanam alpukat untuk proses tahap awal. Karena hal yang paling sulit, terberat adalah satu tahun pertama. Satu tahun pertama itu istilahnya kunci keberhasilan seseorang dalam menanam alpukat. Jika satu tahun pertama bisa bertumbuh dengan baik, sesuai dengan pengalaman hal yang sudah-sudah, itu 2 tahun berikutnya pertumbuhannya akan les cepat sekali, apalagi dipenuhi dengan perawatan yang baik, kebutuhan sinar matahari yang cukup. Nah, itulah trik yang kami gunakan. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan thank you, sukses.